Hai guys, sore ini kita memasang talang ya pada bonsai ini. Ini bonsai anggur Brazil atau Jabotica ya. Bonsai ini sudah berumur 4 tahun lebih ya dari sama saya ini. Ini dari kecil dulu ya, dari biji. Saya beli sudah 4 tahun lebih ya. Kita sudah siapkan talangnya. Ini talangnya. Ini talangnya 4 cm aja ya. Kemarin saya bikin 10 cm terlalu tinggi. Ini 4 cm aja. Oke, kita pasang aja. Ini kita pasang pinnya ya, ini dari kawat ya. Sudah dipasang ya, cuma 3 aja ya, cukup kuat deh ini ya. Selanjutnya kita tambahkan cangkang telur ya, serbuk cangkang telur. Kita tambahkan NPK sebanyak-banyak ya, dikit aja. Sekarang ini pasir malang ya, pasir malang sudah dicampur kue kambing. Ratakan ya. Kasih puradan ya, biar enggak ada ulatnya. Selanjutnya terakhir kita kasih pasir malang cok aja ya. Malang tok dia. Dia enggak loncat-loncat waktu kita nyiram.
cukup ya. Ini pernah berbuah ya kemarin ya. Waktu masih di planter bag dia pernah berbuah ini. Habis itu waktu kita naikkan ke pot mungkin stres dia. Semoga apa yang kita tambahkan tadi bisa memicu untuk berbuah lagi. Ini berapa 2 bulan yang lalu videonya ini ada yang waktu saya pangkas press ya, press pendek ya, kemarin gundul ini ada videonya. Sekarang sudah terubus, sudah 1 bulan lebih ya, 2 minggu, bukan 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, baru 2 minggu ini. Terubus lagi, nanti kalau sudah rimbun kita pilih ya cabang yang mana yang akan kita kawat. Oke, saya rasa cukup ya apa yang saya praktekkan penampakannya. Oke, teman-teman, thank you for watching. See you next my video ya.